Kali ini Mindex bakalan cobain combo Minotaur sama Luoyi. Jadi rencananya gini, gua kan ulti, pas udah mau tele, Minotaur juga langsung ulti. Jadi pas udah datang nih, udah teleport, musuh yang kena ulti bakalan langsung kena angkat Minotaur dan gak bisa kabur pakai flicker. Ya intinya ini combo buat nge-HBD musuh lah. Dan ide ini Mindex nemu FYP di TikTok, cuy. Jadi ini bukan ide original Mindex ya. Nah, di sini tim Mindex ada Link, ada Freya, Iritel, dan yang udah pasti Mino sama Luoyi. Kalau di tim musuh ada Karita, Tigreal, Alucard, Kimi, terus Adit. Kalau dari pick-picknya sih musuh maunya mau main pick off, karena kebanyakan hero musuh itu kebanyakan hero culik, cuy. Sedangkan Mindrex kebanyakan hero team fight. Oke, di gamenya di sini Link mulai dari buff merah karena dia mau ngambil kelomang air ini, dan juga ada Tigreal di tim musuh. Ya elah, kelomangnya nggak dapet. Ini Tigreal ngapain so-soan rusuh? Lah, nggak dapet buffnya anjir. Hei asu, kelomang air nggak dapet, biru nggak dapet. Mau jadi apa Link? Oh ya btw, ini Mindrex sekarang mabar berempat di klasik. Jadi yang Link ini kita dari public random. Gasin lah Tigreal-nya, jangan kasih pulang. Ya kali dibiarin gitu aja. Nah, TG-nya pun mati. Tapi kalau birunya nggak dapet, tetap aja rugi, cok. Ini Kimi ngapain nih? Kejar Kiminya. Lah, ada Alu. Tenang, gue backup. Nice, lumayan dapet Kiminya. Aduh, Mindrex mau bantu, tapi mana gue abis. Sorry lah ya teman-teman. Ada Karita. Oh, cuma numpang lewat ternyata. Abis clear kita pulang dulu kan, buat isi mana. Udah itu clear minion dulu kan, supaya level 4. Belum level 4, mana dikit lagi tuh. Oke, kita cari minion dulu di bawah ya guys ya. Ada Tegar. Lah, dorong apaan sih bang? Mana tim lu? Nah, timnya pada dateng. Gasin aja dah. Langsung pada mundur mereka. Ya udahlah, kita turtle. Buset, langsung di all in Linknya. Gua skill 1, skill 2, mati Alucardnya. Dan pas minionnya dateng, langsung montekkan dia. Kelas, dapat banyak plus, dapat turtle pula. Dan ini sisanya tinggal kita makanin aja udah. Ngapain Kimi? Ngapain? Nah lu, matikan lah. Lagian aneh, hari gini pick Kimi. Terus kita lihat di bawah tuh lagi ada Adit sendirian. Terus buat tele ke situ. Nah, kita keroyok bakbuk mati. Terus kita lanjut bantuin atas. Nah ini kita teleport kemana ya? Eits, ketahuan tuh Kimi. Pas MM buka rumput, dia kedorong. Tapi masih bisa selamat. Terus gua skill 2, skill 1. Ya elah di KS. Terus pas TG ulti, gak jadi. Udah keburu mati duluan dia. Tuh, Kiminya kocak anjir. Wih, Kimi apa ini, cok? Dikejar gak tuh Iritelnya? Asal lewat aja lu. Dikira kita jinak kali ya? Mati konyol Kiminya. Mindrex di sini niatnya mau nyelamatin Freya. Tapi keburu mati duluan dia. Terus nih lihat kombonya. Ini kan Mindrex niatnya pengen nge-cancel ulti, tapi malah ke situ ultinya. Nah, kebetulan Bin untung ada TG baru masuk rumput dan nungguin dia di rumput situ. Mungkin dia pikir, hehe, gue tungguin lu Luoyi, nanti pas lu masuk gue langsung ulti. Tapi dia gak memperkirakan kalau ada Mino lagi ulti. Jadi begitu gue tele, gue langsung didorong sama TG dan dia langsung lompat gak tuh kena ulti Mino. Dan yaudah, Link dateng, langsung kita makanin dah tuh si Tegar. Terus Kaditanya ngincer gue, set, gue dodge mereka berdua. Musuh yang pada ngumpul, gue combo skill 2, skill 1. Duh, enak banget anjir pakai Luoyi terus musuhnya numpuk begini. Terus gua skill 2 lagi, anjay, dapat double kill. Halo Kimi. Nembak mundur gak tuh. Dah gak berani maju-maju lagi tuh dia. Abis itu kita dapetin turret mid, Edit sama Karita yang tadinya nge-defense, mundur kan mereka. Mau kemana? Balik dia. Mana skill 1 gua miss, matilah gua di burst Adit. Gasin aja tuh, balasin dendam Mindrex. Nah, Wardah tuh mereka di mid, terus Tegar dateng, langsung skill 2, terus ulti kena 3. Abis itu Mino juga langsung ulti plus flicker kena 3 pula. Ya udah, sisanya tinggal diratain aja sama Iritel dan Preya. Sampai dapat triple kill tuh Preya Minroy. Terus Tigreal ngetik, jago banget. Lu ngomong gue siapa ya? Mindrex. Kalau gue udah jelas lah jago, pakai nanya pula. Terus kata Kimi, main-main je nih. Mindrex jadi inget, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Dibales sama Preya, main kok kalah. Kelas. Musuh yang alasan kayak gini nih harus dikasih paham. Terus Mindrex lihat Linknya ngegasin Alu sendirian. Kita coba ngedeket buat backup. Anjir, kena montek Tegar. Mana kena Karita juga. Lah, malah didorong sama Tegar. Chemistry macam apa ini, cok? Baik banget di grillnya. Menyelamatkan musuh yang mau kena combo. Terus gua flicker ke sini supaya musuhnya ke-distract ke gua dan Iritelnya bisa kabur. Terus tim kita mati bertiga dan kita lihat reaksi musuhnya. Ini kita sengaja supaya ada perlawanan dikit dan gamenya nggak ngebosonin. Dan kita langsung ke atas buat bantuin MM yang ketemu TG sendirian. Eh, di rumput ini rame tuh. Gas, kita coba combo Mino. Seperti biasa, pas tele, Mino buka ulti. Lah, kosong. Kosong. Mana musuhnya anjing? Udah kabur duluan musuhnya. Nah, editnya tuh sendirian tuh. Ayo kita makanan aja, siapa tahu timnya pada nongol. Tuh kan bener, temennya pada backup. Gua skill 2, skill 1, mati editnya. Freya sama Link ngacak-ngacak backline musuh. Dan gua sama Iritel ngedamage dari belakang aja. Alhasil, mati 4 musuhnya. Nah terus, pas musuh pada hidup, gua sama Mino siap-siap buat ngekombokan. Gua tele ke belakang dan Minonya buka ulti. Set, gila, dapet 4. Tolong editor, JJ-nya dong. Pas musuh pada hidup, gua sama Mino siap-siap buat ngekombokan. Gua tele ke belakang dan Minonya buka ulti. Set, gila, dapet 4.
congkelnya gak ikut pak. Karena gue udah nebein turret, jadinya Indrax yang mati kena congkel Adi. Mau flicker pun gak bisa tuh. Terus Iritelnya wosup kena montek. Dan Freya-nya seperti biasa ngacak-ngacak backline musuh sampai dapet triple kill tuh dia. Tapi sayang musuhnya masih ada TG dan di dalam turret. Jadi Alunya dapet mania yang Aditanya ngetik ejet banget kata Alu. Nah langsung jumawa musuhnya. Ini nih yang Mindek suka main klasik. Musuhnya tengil. Saatnya serius kah ini? Si Alu lagi nyolong buff. Nah kita langsung tele tanpa kombo-komboan dulu. Halo ngapain Alu nyolong buff? Kaget gak tuh tiba-tiba tiga orang nyamperin. Mana gua pula yang dapet buffnya? Dia mau kabur tapi dia sadar gak bakalan bisa kabur. Jadinya kayak orang tolol mukul gak jelas. Mau lu emo tiga kali pun ya tetep ay gak bakal selamat Alu cerot. Tapi Alunya lumayan pinter. Dia lebih milih buat threat sama Iritel. Boleh juga nih si Dante. Terus gantian. Sekarang kita yang ngerusuh buff Alu. Gua combo sama Minotaur tapi jong. Gak ada yang kena. Musuhnya tetap kita gasin kok. Kimi mati dipukulin Freya. Terus ini edit ngapain? Tim lu udah pada mundur. Dia malah adu pukul lawan 4 orang. Bro berpikir dia Uranus. Terus kita paksa push midnya. Nah si Alu ini ngotot mempertahanin turret mid. Ya tapi ya Alu bro. Kalau ketemu hero banyak cewek-cewek kayak Freya gini bisa apa coba? Ulti gak ya? Ah mundur aja dah. Dia gak ngasih lampu hijau soalnya. Lah kocak linknya. Bisa-bisanya maju-maju sendirian. Bro berpikir lagi lawan bot. Di recall-in gak tuh sama Karita? Kalau Mindrax bakal kasih paham si Link. Terus dia ditanya sama Karita, mikir apa sih bang? Nah iya betul banget Karita. Lu mikir apa sih Link majuin musuh dalam turret sendirian? Lu kalau main di prosin mainnya kayak gitu udah dipecat lu kocak. Tapi gak mungkin sih orang kayak gini main di prosin. Terus kita main sabar dulu. Kita cari momen yang bisa buat combo. Karena ada Lord kan. Terus dapatlah momen. Di mid kan Link kena dorong tuh sama Tegar. Terus gua langsung buka ulti buat backup. Mino juga udah siap. Dan untungnya Linknya masih bisa ulti. Pas mau tele seperti biasa Mino langsung buka ulti. Set boom kena. Boom lagi kena 3. Langsung pecah datu warnya. Gua di burst edit langsung jadi es batu. Terus gua langsung skill 1 skill 2 mati editnya. Dan musuhnya mati 4. Mirex pulang dulu buat isi darah. Kimi yang berhasil lolos dikejar-kejar sampai mati. Alhasil musuhnya WO. Terus Linknya ngetik, "Yah, kok RWTA?" Rota apa anjir? Terus dijawab sama Kadita, "Ya nih, kayak dada kamu." Kan Link emang cowok kocak. Mentang-mentang cowok rambut panjang dadanya mesti towewew gitu. Karena musuhnya rata kita dapetin Lord kan. Terus pas musuh nongol gua langsung komboin sama Mino. Tapi gak kenapa apa. Gua burst edit pakai skill 1 sampai sekarang. Lihat tigelnya. Dia dorong minion. Terus di ulti pula minionnya. Agak lain emang. Link ke belakang dapet Adit yang lagi sekarat. Terus Freya ngedepanin dan gua sama Iritel ngedamage manja dari belakang. Dan hasilnya dapetin Alu. Karena tim gua sama musuh sama-sama mati 2. Jadinya Indrax belum bisa end. Cuma bisa dapetin best turretnya doang. Bang, udah bang. Jangan gue terus dah. Lalu kenapa dah? Karena kita masih maksa nge-end, Freya sama Iritel kena montek Tigreal. Setiap kaditannya. Ini chemistry apa, Cok? Kocak banget emang warga klasik. Berkat itu, Iritel masih bisa mundur, Freya imonya pecah, terus dia jadi es batu. Anjay. Tapi tetap mati. Dan Iritelnya pun kena angkat sama Edit gara-gara posisi dia jelek dan ikut mati juga. Terus giliran gue yang dikejar sama Alucard. Guys, tolong gue, guys. Tapi bohong, gua buka ulti, set jadi es batu. Anjir, darah gua sekarat bet, lu lihat. Darah segini mah ditiup buff juga hilang anjir. Dan gua selamat, gila, keren banget Minrex. Tutor dong Minrex. Sebelum tutor, emot dingin dulu gak sih di komen sekarang? 1, 2, 3. Minrex juga ngetik dingin. Biar kita timen dulu musuhnya. Oke, di mid ada si Edit lagi tengil nih. Wuts, Kadita bangs. Terus di menit 17 musuh kan ngelor tuh. Gua langsung combo sama Minotaur tapi yang kena TG doang. Dan Mindrax kena angkat, kena dorong, kena TG, mati. Pencet Winter pun gak bisa Mindrax cuy. Niat mau ngeambus malahan kita yang kena embus. Dan tim Mindrax sisa Link doang. Abis itu Linknya nyoba split push tapi ada Alu ngedefense. Dan lane atas kena split push sama Tegar. Untung aja yang ngepush cuma Tegar. Coba di situ ada Kimi, Alu, kelar kita tuh. Terus Linknya pun sempet balik dan gak jadi ke end. Tapi musuhnya dapetin Lord. Terus gue coba combo lagi kan, tapi gak ada yang kena lagi. Kurang hafal sih nih guys kombonya. Jadinya malahan gue yang kena montek Tegar dan kena combo Karita. Untungnya Minrex masih bisa sempet Winter. Flicker dulu tipis-tipis. Terus kita pukulin balik. Musuhnya bakbuk-bakbuk. Aditnya mati tapi Alunya tipis banget cok. Dah defense Lord guys. Terus di menit ke-20 gue coba combo lagi sama Minrex. Kali ini ada yang kena tapi gak ada yang backup anjay. Terus entah kenapa darah Minrex tiba-tiba bocor. Gue coba ngulur waktu pakai Winter.
Abis itu musuhnya paksa buat nge-end. Tegar pelikker skill 2 Link, tapi gak kena. Alu maju, tapi Linknya ulti. Freya mau maju, dihisap-hisap sama Tegar. Untungnya Kadita telat follow up. Kadita mati, kena turret, terus kena tusuk Link. Alu maju, dapetin Iritel. Link dapet Kimi. Nah, Tegar bukannya bantu si Alu, malah ditinggalin sama dia. Matilah si Alu. Terus lu lihat minion bawah kita naik. Sisa satu TG gak dikasih pulang sama Link. Sampai-sampai base-nya di-end sama minion. GG. Ketik GG buat minion sekarang, guys. Karena tanpa minion yang kuat, kemenangan sulit didapat.